Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'ina amma ba'd Tayyib Para pemirsa salam TV yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Uh, atas segala nikmat rahmat yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita semua yang apa kata Allah di dalam Al Quran A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha dan jika kalian menghitung-hitung rahmat Allah la tuhsuha maka kita maka kalian tidak akan bisa tidak akan mampu untuk menghitungnya Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan tercur dan terucap dari lisan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Salam TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa ya dalam program uh, tajwid membahas tentang kaedah-kaedah membaca membaca Al-Qur'an dengan baik dengan baik dan benar yang alhamdulillah kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang sifatul huruf ya sifatul huruf telah kita jelaskan yaitu ada dua dua bagian ada dua bagian secara garis besar yang pertama itu adalah uh, la laha diddun, yaitu sifat-sifat yang memiliki lawan dan yang kedua itu laisa laha diddun, yang sifat-sifat tidak ada tidak ada lawannya maka sifat-sifat ini berdiri sendiri tidak ada tidak ada lawan dari sifat ini yang insyaallah kita akan bahas pada pada pertemuan kali ini insyaallah Baik, para pemirsa salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah sampai kita pada mm, sifat huruf terakhir ya sifat huruf terakhir yaitu sifat huruf laisa ya tidak ada lawan dari sifat-sifat ini tayyib kita langsung saja yang kedua ya. ba yang pertama kita tulis lagi Yang pertama itu ada Laha Laha Diddun Yang kedua ada Laisa Laha didun. Yang pertama ini ada lawannya Berlawanan yang ini tidak ada tidak berlawanan. Tab telah kita bahas, yang sekarang menjadi pembahasan kita adalah laisalah laisalah dunn. Tayib. Nah, di sini nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas beberapa sifat yang akan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah as-safir. Yang pertama itu ada al-sofir, iya al-sofir hurufnya nanti ada tiga sa za so, ya sofir ada tiga huruf. Apa itu al-sofir? Yaitu suara yang menyerupai suara burung. Nah itu pengertian dari dari al-sofir suara yang menyerupai suara burung. Tayib. Dalam bahasa mudahnya ya sebala, uh, sebagian dari kita ada juga yang mengatakan bahwa sofir ini adalah seperti desis ya, desis. Nah, para para ulama qiraat itu membedakan, membedakan antara desis desis atau sofir sofir pada tiga huruf ini. Kalau sa ya, kalau sa dia itu seperti suara-suara uh, ular ya. Sa sa taib kalau dia zai dia seperti suara lebah za za kemudian sod dia itu seperti suara angsa desisnya angsa so so ah itu dia itu para ulama membedakan sofir atau desis desis dari tiga huruf ini nah kemudian yang kedua itu ada namanya al kol -qal Ya, al -qol -qolah. Nah, Hurufnya nanti ada uh, O Ba Jim Dal Ya O po, Ba Jim Dal Ya, ada Ada lima huruf kol Ya Sebagaimana yang kita ketahui Ini masyhur di, 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 telinga kita al -qol -qolah atau kol itu Adalah Uh, artinya pantulan ya atau getaran ah itu arti kol -kolah. getaran atau pantulan yang terjadi yang terjadi ketika mengucapkan hurufnya itu berbaris sukun contoh huruf kaf ketika dia sukun maka di situ akan terjadi pantulan atau getaran yang sangat kuat ah itu kol kolah aku aku kemudian juga abe aje ade ah itu dia kol -kolah. Nah, juga kol di sini itu dibagi lagi nanti menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya kolkolah sugro. Taib, kolkolah sugro. Kolkolah sugro itu adalah kolkolah yang terletak di tengah ayat, ya. Contoh, wama adroka itu di tengah-tengah ayat adroka. Nah, itu kolkolah, kolkolah sugro. Kemudian tingkatan selanjutnya itu ada kolkolah wusto. Kolkolah menengah Ya dia tidak kubro dan tidak dan tidak sugro, maka dia menengah. Nah, contohnya itu adalah di akhir akhir ayat, ya. Misal huruf kolkolah itu di akhir ayat, kemudian uh, huruf kolkolah itu di akhir ayat dan dia apa namanya dalam keadaan wakof atau dalam keadaan wakaf Contoh fil <tuh> nah, itu di akhir ayat, ya fil bilad. itu kolkolah wusta. Ya, tingkatannya itu lebih tinggi sedikit dari sugroh. Kalau sugroh tadi di tengah-tengah ayat. Wa ma adraka. Tapi kalau dia apa namanya kolkolah Kolkolah dengan tingkatan menengah. Dia terletak di akhir-akhir ayat atau akhir bacaan. Atau diwakofkan. Atau kolkolah itu diwakofkan. Maka maka di situ dinamakan kolkolah wustoh. dan huruf kolkolahnya tidak bertashdid. Nah itu catatannya. Ketika ada huruf kolkolah di akhir ayat atau diwakofkan kolkolahnya dan dia tidak bertashdid, maka itu dinamakan kolkolah wustoh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke uh, macam kolkolah yang ketiga. Macam kolkolah yang ketiga itu ada namanya kolkolah kubro. Nah, ini yang paling besar, yang paling kuat. Tayib, qalqalah kol Kubro. Contoh qalqalah kol Kubro adalah wa wa Nah, di situ kubra. Kol Kenapa? Karena qalqalahnya kol itu dalam keadaan waqaf atau diterletak di akhir ayat atau akhir bacaan dan kolkolahnya itu bertasdid. Nah, itu dia. Dan kolkolahnya itu bertasdid. Maka tingkatan kolkolah di situ tebal. Maksudnya uh, kuat. Lebih kuat dari wusto dan dan sungro. Lahab. Ah, lahab. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin pembahasan dari Alkohol apa namanya penambah wawasan bagi kita bahwa alkoholah itu ada beberapa, beberapa macam atau beberapa tingkatan. Tapi kita lanjutkan ke. selanjutnya itu ada alin Al alin ini ya. hurufnya ada waw sukun kemudian ia sukun yang sebelumnya huruf berbaris fathah tiga ada li alin Al hurufnya ada waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya itu huruf huruf berbaris fathah taib alin Al artinya adalah lembut ya jadi di, di, dari segi pengucapan itu huruf-huruf alin ini huruf yang dibaca yang dibaca secara lembut contoh kita ambil pada kata yaumid ya din, ya yaumi nah, di sini ada huruf ya fathah kemudian Wau sukun, nah, ini huruf alinnya Nah, jadi kita katakan waw sukun atau ya sukun sebelumnya huruf berbaris fathah maka waw sukun di situ sifatnya adalah alin atau dibaca lembut contoh kita baca yaumiddin maliki yaumiddin maliki yaumiddin mid, ya di situ kita baca kita baca lembut tidak kita baca tekan atau istilah itu nabrah Terkadang sebagian dari kita ada yang membaca huruf waw sukun itu secara nabrah. Contoh, maliki yaumid, Tidak. Karena apa? Karena waw sukun sebelumnya fathah, maka waw sukun di sini sifatnya adalah alin al atau dibaca dibaca secara lembut. Nah, itu dia alin. Al Kemudian lanjut kita ke yang selanjutnya, yaitu yang keempat, al-inhiraf. Ya, nanti ada tujuh. Yang selanjutnya ada Al-Inhiraf huruf nah, Al-Inhiraf ada dua Yang pertama adalah Lam dan Ra Al-Inhiraf itu yang keempat hmm. Yang pertama Sofir Kemudian qalqalah, Kemudian Al-Lin Kemudian Al-Inhiraf Nah Al-Inhiraf itu artinya menyimpang taib Artinya apa? Ketika mengucapkan huruf-huruf al inhiraf maka makhrajnya itu akan lari atau menyimpang. Contoh huruf lam, huruf lam ya. Ketika mengucapkan huruf lam, maka di situ ada sifat namanya tawasud, ya tawasud mengalir, dan juga dia akan menyimpang, ya huruf lam, huruf lam. Ketika dia diucapkan di, di, di al, maka akan ber, ber menyimpang ke samping, ya, baik itu samping kanan atau samping kiri. Al, al, atau al, al. Nah, kebanyakan dari kita atau sebagian dari kita ketika membaca huruf lam jika tidak uh, betul atau tidak uh, tidak uh, apa namanya tidak tepat sifat hurufnya maka dia akan memantul. Seandainya kita kita tidak memalingkannya atau tidak menyimpangkannya maka dia akan al, al. Nah, jika seandainya kita pantulkan ke atas ala ala maka dia akan memantul maka dia akan memantul ini sering terjadi dari sebagian dari kita ala ala apa penyebabnya karena kita tidak menyimpangkannya tidak menyele apa namanya Me menyelewengkannya nah, itu dia baik itu dari ke sisi kanan atau ke sisi kiri nah, itu itu adalah al inhiraf pada huruf lam nah, juga pada huruf ra ra juga dia adalah al inhiraf dia menyimpang Ketika uh, uh, makrosnya itu di, di apa hurufnya itu diucapkan atau dilafatkan maka makrosnya itu menyimpang ke dalam ro, ro, ro sambil terangkat ke atas. Kemudian seandainya seandainya kita baca huruf ro ini tidak secara menyimpang, langsung kita apa namanya langsung kita uh, kita pantulkan atau uh, pertemukan ujung lidah kita dengan uh, apa namanya langit-langit di bagian luar ini maka dia akan banyak getarannya Rho. Rho. Nah, itu dia menyebabkan banyaknya getaran pada huruf ro. ah di situ masalah getaran itu akan kita akan uh, akan kita bahas pada pada uh, sifat huruf selanjutnya Nah, kemudian bisa dipahami Al-Inhiraf ada dua huruf Lam dan Ra Jadi dua huruf ini menyimpang makhrajnya ketika kita mengucapkan atau melafazkannya Kemudian kita lanjutkan ke yang kelima yaitu adalah At-Takrir at, -takrir. at -takrir. Hurufnya ada satu yaitu huruf Ra Nah At-Takrir ini mudah insya Allah Atakrir itu artinya adalah getaran, ya getaran. Jadi ketika mengucapkan huruf ro itu ada getaran. Nah catatan di sini kita tidak boleh membaca huruf ro itu dengan banyak banyak getaran. Contoh ro, nah, itu seperti r nya Indonesia ro ro tidak tidak boleh kita membanyakan getarannya dan juga tidak boleh kita membaca seperti uh, r nya orang-orang Inggris yaitu cadel ro, ro, tidak. Tapi ada getarannya itu satu getaran saja. Contoh kita ambil pada kata Allah. Allah nah, itu dia. Al, al, Allah. Nah, itu dia. Ada, ada getaran. Allah mani. Allah mani. Tidak. Ar-Rahmani juga tidak Ar-Rah Ar-Rahmani tidak keliru maka yang benar adalah cukup dengan satu getaran saja Al Allahmani. Ah mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dipahami karena ini cukup mudah dan hurufnya cuma cuma satu at -takrir. Kemudian kita lanjutkan ke at-tafashi. At-tafashi. Ya, at-tafashi. Hurufnya itu ada satu juga itu huruf huruf shin. Nah, Kekhususan bagi huruf shin, huruf shin memiliki sifat yang berbeda dengan huruf lain, yaitu atafashi. Apa itu atafashi? Yaitu angin yang menyebar di sekitaran mulut ketika huruf itu diucapkan atau dilafazkan. Sha ada angin yang menyebar di sekitaran mulut. Ah, itulah yang dinamakan, yang dinamakan tafashi. Sha, sha nah, juga uh, di sini. Uh, para ulama, uh, ulama kiroal juga menyebutkan. Ketika mengucapkan huruf shin itu kan rentan kita, rentan kita agak sedikit memonyongkan. Nah para ulama kiroat di sini sepakat tidak masalah, tidak masalah bagi kita agak memonyongkan bibir, agak memonyongkan bibir. Ingat garis bawahnya agak memonyongkan bibir atau sedikit memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf shah. Nah, tidak masalah. Tetapi jangan sampai dia seperti uh, monyongnya domah sya Shia. maka ini keliru. Ah jadi yang benar adalah Sha. ya. Mau kita apa namanya kita menyongkan pun sedikit itu tidak masalah tapi dengan catatan tidak seperti dhammah. Sha, tidak tapi Sha. Ah mungkin mungkin ini pembahasan dari huruf syah kemudian kita pindah ke yang terakhir sifat huruf yang uh, tidak ada lawan yang terakhir itu ada al-istitalah. Al istitalah itu ada huruf Tad Ah ini dia. Al istitalah. Al istitalah huruf Al istitalah hurufnya ada satu yaitu huruf istitolah hurufnya ada satu yaitu huruf dad. Nah, itu dia. Tayip. Al istitalah. Nah, al istitalah itu artinya memanjang. Tayip. Ketika mengucapkan huruf dad, maka nah, kita katakan sebelumnya makhraj huruf dad itu dari dari hafatal lisan, aqsa hafatil lisan sampai ke ujungnya. Sampai ke ujung tepi lidah. Pangkal tepi lidah. Tayib sampai ke ujungnya. Itu yang dimaksud dengan yang dimaksudkan dengan istitalah, Yang dimaksudkan dengan istitalah di adalah terjadinya pergesekan antara bagian tepi lidah ini ke geraham memanjang dia. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat walau walad ada di situ apa namanya? seperti suara-suara yang memanjang Nah, terjadi akibat gesekan dari lisan ini ke geraham. Nah, jadi wa laddo, wa laddo. ada sedikit apa namanya seperti suara yang tertahan. Nah itu itu dinamakan istitalah memanjang dia. Wa laddo, wa laddo. Nah, ada suara-suara sedikit. Nah itu dia dimaksudkan dengan al istitalah. Tayib kita simpulkan. Nah, ini setelah selesai kita pada telah selesai kita pada uh, sifatul huruf laha laisalah laisalah diddun yang sifat hurufnya tidak ada tidak ada lawannya. Yang pertama laha diddun, yang kedua laisalah diddun. Nah, yang pertama kita ulangi lagi. As-safir itu artinya adalah desis, ya. Huruf As-Sofir itu ada huruf Sin, kemudian ada huruf zai kemudian ada huruf Sod. Itu As-Sofir. Juga dibedakan Sofir antara tiga huruf ini. Sa, dia seperti suara-suara ular. Sa, sa. Huruf Zad seperti suara lebah. Za. Huruf Sod seperti suara angsa. So, lebih bulat dia. Kemudian yang kedua ada al qalqalah Seperti yang kita telah bahas bahwa huruf qalqalah A, apa namanya tingkatan kolkolah itu ada beberapa tingkatan ada namanya kolkolah sugro kemudian kolkolah wusto kemudian kolkolah kubro kolkolah uh, kub, sugro su su itu adalah kolkolah yang terletak di tengah-tengah ayat wama adroka dibaca mengalir saja adroka kemudian kolkolah wusto dia terletak di akhir di akhir ayat nah namun catatannya dia tidak harus tidak boleh bertasydid. Tayib fil bilad fil bilad. Ah itu dia. Itu qalqalah kol wusta. Kemudian tingkatan terakhir dari huruf qalqalah kol adalah qalqalah kol kubra. Qalqalah kol kubra itu contohnya di surah Al-Masad atau Al-Lahab. Tabbat yada Abi wa tabb. Wa tabb ba di situ huruf qalqalah kol dan ba di situ ada tasdidnya maka ba di sini adalah qalqalah kol qalqalah kol dengan tingkatan qalqalah kol kubro Nah, ini kita perhatikan. Kemudian alin lin adalah huruf yang baca lembut yang sebelumnya berbaris fathah. Au, ai. Nah, tidak kita baca au, ai, tidak. Kemudian yang keempat al-inhiraf huruf lam dan ra, penyimpangan makhraj lam dan ra ketika mengucapkan hurufnya kemudian at itu getaran huruf ra memiliki getaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu tidak cadel kemudian at huruf shin yaitu angin yang menyebar di sekitaran mulut sya Sh kemudian al istitolah ada huruf dhad baik <tuh> Alhamdulillah para pemirsa Salam TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah selesai kita pada pembahasan sifatul huruf ya telah kita bahas uh, secara umum dan rinciannya pun telah kita telah kita bahas yang pertama adalah hadiddun ada sifat yang dia berlawanan dan ada sifat laisa ada sifat yang dia tidak berlawanan alhamdulillah kita telah selesai dalam membahas semua sifat-sifat ini mudah-mudahan dengan ini Menjadi uh, apa namanya Mudah-mudahan Allah semakin mendekatkan kita Kepada Al-Quran Dan kita tidak hanya belajar di halakoh ini saja Tidak belajar di sekedar belajar saja Tetapi tujuannya adalah untuk dipraktekkan Untuk ditatbikkan di dalam kehidupan sehari-hari Mudah-mudahan bermanfaat yang benar datangnya dari Allah yang salah itu murni dari saya pribadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh